Makin banyak penduduk di suatu kota dengan mobilitas yang tinggi dan masifnya penggunaan kendaraan pribadi akan mengakibatkan terjadinya kemacetan. Hal tersebut akan mengakibatkan waktu yang terbuang serta peningkatan polusi dari kendaraan serta dapat mengakibatkan stres. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya transportasi umum yang dapat mengatasi hal tersebut. Nah, apa aja sih kelebihan kalau pakai transportasi umum? Kelebihan-kelebihannya gue sebutin aja langsung. Yang pertama, menjadi lebih irit dalam pengeluaran. Saat lo pakai transportasi umum, pastinya ongkos lo akan jauh lebih murah dibanding pakai kendaraan pribadi. Pemerintah menawarkan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp3.500 hingga belasan ribu rupiah sesuai jarak dan jenis transportasi umumnya. Yang kedua, memanfaatkan waktu selama perjalanan untuk kegiatan lain. Lu bisa manfaatkan waktu untuk melakukan berbagai aktivitas lainnya, mulai dari membaca, mencari inspirasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Yang ketiga, mempunyai interaksi dengan orang baru. Lu berkesempatan untuk melakukan interaksi dengan orang baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Melalui hal kecil seperti memberi senyuman atau sapaan dapat membuka topik baru sambil mengisi kekosongan hingga tiba di tempat tujuan masing-masing. Yang keempat, mengumpulkan energi untuk bekerja. Lu bisa memanfaatkan waktu di transportasi umum untuk mengembalikan energi dengan tidur sejenak. Hal ini dapat membantu lu menjadi lebih segar menghadapi pekerjaan yang menanti. Yang kelima, menghindari kompetisi mencari lahan parkir. Kendaraan pribadi yang banyak namun tidak diimbangi dengan lahan parkir yang memadai membuat lu menjadi kesulitan menemukan tempat parkir. Cara ini tentunya akan membuat lu lebih sering terlambat. Transportasi umum bisa lu jadikan pilihan utama agar terbebas dari masalah ini. Nah, lu udah tahu kan keuntungan kalau naik transportasi umum? Kalau ada yang kurang paham gimana cara naik transportasi umum, gampang kok. Lu tinggal subscribe aja channel ini, karena banyak konten tentang transportasi umum yang bisa bantu lu.